K adalah semua faktor dari 10. Faktor dari 10 berapa ya? Kita mulai dari 1 ya. 1 kali 10, 2 dikali 5 ya. Oke, 1, 2, 5, 10. Berarti jumlah anggota himpunan K itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Lalu, banyaknya himpunan bagian dari K yang memiliki 3 anggota. Kita bisa gunakan Pascal ya. Pascal 1, 4, 6, 4, 1 ya. Yang 3 anggota, ini 4 anggota, ini 3 anggota ya. 4, B.